Seni bela diri campuran atau lebih kerap disebut mixed martial art mulai merambah Sukabumi. Kini, sudah ada sasana atau klub yang baru berdiri. Tak hanya pusat latihan tarung bebas, di Suja MMA Sukabumi ini juga akan dijadikan pusat kebugaran tubuh. Aktivitas latihan Suja Sukabumi MMA ini kini dipusatkan di Gor Surya Kencana. Diharapkan, sasana baru ini akan menjadi sentra bagi penggila olahraga tarung di kota Sukabumi. Olahraga ini ternyata diminati juga oleh artis sinetron Wina Zulfiana. Menurutnya, meski belum begitu lama bergabung dengan Suja Sukabumi MMA, tetapi dirinya melakukan latihan secara intensif. MMA merupakan olahraga praktis, siapapun pasti bisa melakukannya. Segala usia bisa melakukannya tanpa mengeluarkan tenaga yang banyak. Dirinya sangat mendukung dengan kehadiran Suja Sukabumi MMA, apalagi sebagai artis. Setiap gerakan yang diperagakan akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang bela diri. Di Suja ini, menurut Wina bisa belajar sportif, kekeluargaan, dan persaudaraan. Alhamdulillah intensif latihan. Yeah. Karena ini olahraga praktis, siapapun itu pasti bisa. Karena seusia-usia muda atau seusia dewasa atau seusia sudah berumur itu mudah karena praktis. Kita nggak usah capek-capek seperti harus mengeluarkan tenaga yang begitu banyak. Intinya saja, kuncian-kunciannya saja itu yang saya suka. Sementara itu, salah seorang penasihat Suja Sukabumi MMA, Edi Pribadi Santoso, mengatakan MMA merupakan olahraga yang mampu mempererat tali silaturahmi dan kesehatan. MMA adalah gabungan olahraga bela diri yang kini populer di Indonesia. Saya pribadi sudah 30 tahun dengan kerendah hati, MMA adalah satu olahraga yang mempererat tali silaturahmi. Marilah kawan benar dan kesehatan. MMA ini terdiri dari gabungan olahraga. Ada yang ahli di grappling, ada ahli di bantingan, ahli di pukul. Tapi yang terpenting, MMA adalah mempererat persaudaraan kita semua. Karena mixed martial art bukan untuk berkelahi, bukan untuk menjadi jagoan, tapi mempererat silaturahmi dan persaudaraan. Dan persahabatan adalah menjadi kekuatan kita. Karena lebih baik menghindari pertarungan daripada harus bertarung. Dengan hadirnya sasana ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada daerah sendiri. Tidak menutup kemungkinan banyak atlet kota Sukabumi yang berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.